Salam sejahtera semua kepada yang menonton video ini. Terima kasih semua. Hari ini saya akan kongsikan kepada Anda satu info menarik, info bantuan terkini daripada kerajaan. Dan info yang saya bakal kongsikan kepada Anda semua hari ini sangat-sangat Anda nantikan kepada golongan ataupun penerima bantuan ini yang layak. Jadi sebelum itu saya masuk dalam isi kita, saya ingin mempromosikan kepada Anda channel ini. Kepada yang baru dalam channel ini, sila subscribe channel ini untuk info yang menarik berkenaan dengan politik pun ada bantuan yang trending di Malaysia, di mana saja saya akan post. Tetapi saya akan membawakan Anda satu info yang menarik berkenaan dengan bantuan-bantuan kerajaan, bantuan-bantuan yang disalurkan di Malaysia yang dilaksanakan, begitu juga dengan info-info terkini KWSP untuk Anda semua tahu apa status terkini bantuan dan KWSP di Malaysia, di negara kita. Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada Anda satu bantuan yang rasmi diumumkan sendiri oleh Tengku Zafrul, Menteri Keuangan kita. Jadi menurut Menteri Keuangan, beliau telah membuat satu pengumuman untuk bantuan ini. Bantuan ini yang dimana penerima akan menerima bantuan ini dengan kadar bantuan sebanyak 6.24 juta. Mesti ramai yang tertanya-tanya apakah bantuan ini. Tapi sebelum itu, untuk semua yang menantikan pengkreditan BKM, yang menantikan kelulusan iCitra KWSP, dan yang menantikan bantuan-bantuan kerajaan, contohnya bantuan daripada JKM, bantuan JKM terdapat banyak, bantuan BOT, bantuan orang tua, bantuan warga emas BWE, bantuan orang kurang upaya OKU, bantuan kanak-kanak BKK RM 1000, dan bantuan ibu bapak tunggal. Jadi ini adalah satu proses ataupun satu program untuk membantu kita rakyat Malaysia, terutamanya yang berada di golongan B40, untuk mendapatkan semua, mendapatkan bantuan daripada kerajaan. Dalam pada itu, baru-baru ini saya ada buat satu konten di berita saya sebelum ini berkenaan dengan parti DAP yang telah membuat satu kenyataan berkenaan dengan selepas PRN pada 12 Mac ini, iCeria, yaitu mereka berharap pengeluaran RM 10.000, tidak pun RM 5.000 minimum untuk pengeluaran terakhir buat rakyat Malaysia yang menantikan. Dalam pada itu terdapat juga media, pengamal media yang telah membuat satu berita berkenaan dengan 76% pencarum bersetuju untuk membuat pengeluaran terakhir KWSP. Bagaimanapun, 76% adalah satu angka yang besar, satu kita boleh katakan majority pencarum boleh membuat pengeluaran. Untuk akta KWSP memang ramai yang tahu bahwa akta KWSP ataupun matlamat sebenar KWSP yang diakui sendiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, yaitu Datuk Sri Amir Hamzah, beliau sendiri mengakui bahwa itulah matlamat utama KWSP. Jadi jawaban setakat ini daripada beliau adalah tidak dibenarkan. Tapi itu adalah info KWSP yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Mungkin ramai yang tidak tahu status iCeria pada ketika ini, berapa pengeluaran RM 5.000 ataupun RM 10.000. Tapi semua itu hanyalah ramalan ataupun permintaan sepatutnya. Sehingga kan beberapa parti yang ingin pengeluaran ini, contohnya daripada Dr. Ashraf yang memang berjuang, yang menjuangkan ini, memperjuangkan hak rakyat, contohnya daripada Najib Razak yang juga sentiasa push supaya pengeluaran ataupun button iCitra RM10K ataupun pengeluaran KWSP RM10K